Assalamualaikum teman-teman. Kali ini kita mau makan di Bandar Jakarta Ancol. Yuk lihat ke mana. Nah, ini dia situasinya, yaitu di hari Kamis ya. Ini Bandar Jakarta, tepatnya di Ancol. Posisinya ini tepat berada di pinggir pantai ya teman-teman. Dan di sini luas banget. Jadi dijamin kalau teman-teman kesini pasti kebagian tempat duduk. Bandar Jakarta ini merupakan restoran yang menyajikan hidangan laut yang masih fresh. Nah, ini dia, bisa kita lihat ini tepat di tepi pantai. Walaupun di hari weekday ini pengunjungnya ramai banget. Sambil nunggu hidangannya datang, bisa nih teman-teman naik perahu dulu. Adem banget pokoknya di sini. Jadi lihat pemandangan gedung-gedung, kemudian juga tertiup angin pantai. Oke, langsung aja kita pesan makanannya. Nah, jadi semua seafood di sini merupakan yang masih hidup. Nah, ini dia yang paling menarik, yaitu kepiting Alaska. Harganya itu Rp395.000 per 100 gram. Kemudian di sini juga ada lobster mutiara yang ukurannya nggak pakai kompromi, gede banget. Harganya Rp245.000 per 100 gram atau sekitar Rp2.500.000 per kilonya ya. Kalau satu ekor 2 kilo berarti 5 juta dong. Untuk pilihan ikannya di sini banyak banget, ada ikan kerapu, kemudian ada kerapu putih, ada ikan kakap pastinya. Kemudian ada ikan bawal dan juga kerang-kerang. Nah, ini udang ronggeng, harganya sekitar 200.000 per ekor ya. Dan ada kerang-kerang juga di sini, gede banget ukurannya. Dan yang pasti semuanya dalam kondisi masih hidup. Fresh banget ya kan, dijamin pokoknya. Nah, ini dia penampakan ikan bawalnya. Satu ekor ini kira-kira 500 gram. Nah, kali ini kita mau pesan udangnya. Udang yang masih hidup ya teman-teman ya. Dan kita juga pesan ikan bawal, kemudian ikan baronang, ada ikan kue juga, dan ada menu yang lainnya. Setelah selesai pilih ikannya, kita langsung timbang dan pesan menu-menu pendamping lainnya. Dan ini dia penampakannya. Ini ada kerang darah, kemudian ada ikan bawal bakar, ada sambal mata, kemudian ada ikan kue sambal hijau. Oke, terima kasih. Next kita akan review satu-satu ya.